Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV. Kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga terheboh hari ini. Duet maut spektakuler Lesti Kejora bersama Putri Aryani memukau para penonton di acara Indonesia Music Awards 2023. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Masuk 3 kategori di Indonesia Music Award 2023. Putri Aryani gagal bawa pulang piala. Putri Aryani ikut memeriahkan ajang Indonesian Music Award 2023 yang digelar pada Kamis 7 Desember malam kemarin. Finalis America's Got Talent 2023 itu tampil membawakan dua lagu, yaitu Cinta Untukmu dan Kulepas Dengan Ikhlas yang dibawakan berduet dengan Lesti Kejora. Keseruan di acara Indonesia Music Award tadi malam, tulis Putri Aryani dalam unggahan Instagram pribadinya. Putri Aryani juga dinominasikan dalam 3 kategori malam itu, namun ia harus pulang dengan tangan hampa. Tidak satupun kategori yang dimenangkan penyanyi 17 tahun tersebut. Dalam kategori Social Media Artist of the Year, Putri Aryani harus menerima keunggulan Tiara Andini. Kemudian, di kategori Song of the Year, Loneliness dari Putri Aryani tidak mampu mengungguli lagu Sial dari Mahalini yang terpilih sebagai yang terbaik tahun ini. Selanjutnya, di kategori Breakthrough Artist of the Year, Putri Aryani kembali gagal membawa pulang piala. Ia harus menerima keunggulan Anggi Marito. Berbeda dengan Lesti Kejora, Lesti Kejora menang Female Singer of the Year. Ini daftar lengkap peraih Piala Indonesia Music Award. Acara penghargaan untuk musisi Indonesia bertajuk Indonesia Music Award IMA 2023 telah digelar pada Kamis 7 Desember 2023 malam. Dimulai sejak pukul 21.30 WIB dan disiarkan secara langsung oleh RCTI. Indonesian Music Award telah menetapkan sejumlah pemenangnya. Pada Indonesian Music Award 2023 terdapat 14 kategori yang pemenangnya ditentukan berdasarkan voting dari masyarakat melalui aplikasi Langit Musik. Di samping itu, terdapat pula kategori spesial berupa Langitku Artist of the Year dan Langit Musik Lifetime Achievement Award. Penyanyi perempuan yang dijuluki Diva Dangdut Milenial asal Indonesia, Lesti Kejora, telah menerima berbagai penghargaan dalam karir bermusiknya yang ia mulai sejak tahun 2014 pasca menjuarai The Academy musim pertama. Di awal karirnya, Lesti Kejora berhasil meraih penghargaan sebagai penyanyi pendatang baru wanita terpopuler dari Indonesian Dangdut Award 2023. Bikin bangga Cianjur, Lesti Kejora raih Female Singer of the Year di IMA 2023. Kembali mengharumkan nama Cianjur, penyanyi mungil bersuara emas Lesti Kejora mendapat penghargaan dari Indonesian Music Award 2023. Dalam acara penghargaan untuk musisi Indonesia, penghargaan tersebut menjadi hal yang membanggakan bagi Lesti Kejora, sebab Mojang Cianjur ini berhasil meraih penghargaan di ajang Indonesian Music Award 2023 dalam 2 tahun berturut-turut. Dalam kategori tersebut, Lesti Kejora berhasil menyingkirkan para penyanyi top lainnya seperti Happy Asmara, Tiara Andini, Mahalini, hingga Yura Yunita. Lesti Kejora dapat pelukan hangat dari suami usai raih penghargaan di Indonesian Music Award 2023. Saat nominasi dibacakan oleh Erika Karlina dan Marcel Widianto,
Keduanya menyebut nama Lesti Kejora sebagai pemenang. Wajah Lesti pun nampak kaget. Lesti Kejora berhasil mengalahkan beberapa nominasi lainnya untuk kategori tersebut. Sebelum naik ke atas panggung, Lesti Kejora mendapatkan pelukan dan ciuman pipi dari sang suami, yaitu Rizky Billar. Lesti juga nampak mencium tangan suami sebagai orang yang mendukung karirnya selama ini.